Ke perkembangan seterusnya, tiga cedera parah manakala empat yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan empat buah kereta di Jalan Sungai Buaya, Bukit Sentosa, Rawang kira-kira pukul 7.20 malam tadi. Kemalangan dipercayai berlaku selepas sebuah kereta dari arah utara cuba memotong di laluan sempit dan melanggar sebuah kereta yang lain. Dalam insiden berkenaan, sebuah lagi kereta dari arah selatan cuba mengelak dan terbabas ke dalam parit. Akibat pelanggaran itu, kereta dari arah utara terbakar. Bagaimanapun, pemandu dan seorang penumpang wanita yang cedera parah dan seorang kanak-kanak berjaya diselamatkan orang ramai. Manakala empat penumpang, sebuah kereta lain termasuk tiga kanak-kanak juga berjaya dikeluarkan dari kenderaan dengan bantuan orang ramai. Pemandu yang tersepit berjaya dikeluarkan oleh anggota bomba yang tiba sejurus kemudian. Kesemua pemandu dan penumpang dihantar ke Hospital Sungai Buloh dan klinik berhampiran untuk rawatan lanjut. Kemalangan mengakibatkan trafik sesak selama hampir 2 jam di kedua-dua arah sebelum semua kenderaan dialihkan.